Sikit petrol yang solo. Sedikit petrol yang solo kan. Daripada yang sempat kita kongsikan. Kenapa jadi macam tu? Kenapa hobi jadi macam tu? Sebab dia tidak ikut Al-Quran. Maka jadilah begitu kan. Bila dah sampai ke alam kematian, tidak ada apa-apa lagi yang boleh diubah. Hanya mengharapkan doa. Itu pun anak doa kita. Kalau anak doa kita, habis. Sebab kita tak payah. Jadi itulah saya mengajak tuan-tuan dan perempuan dan diri saya sendiri. Kita kembali sempena bulan Ramadan ini, kembali kepada Al-Quran. Dan kita renungkan Al-Quran ini diturunkan Hijaz. Diturunkan Hijaz, Mekah Madinah Hijaz. Dibaca Mesir. Dibaca berlagu Mesir, baca berlagu cantik, lagu ustaz. Ilmu jadi syar. Ilmu Al-Quran ini banyak ni. Syar. Ditulis di Turki. Khat-khat yang cantik kebanyakannya di Turki. Diuji bacaan dari Mesir. Apa memang kan kita tahu kita buat tilawah Al-Quran. Maka kita kembali lah kepada Al-Quran dari sebagai panduan untuk kita. Jadi sebagai akhirnya, saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan perempuan kalau ada apa-apa yang berkesan silap, kita maaf eh. Boleh maafkan saya dengan abang belakang? Akak-akak belakang boleh tak eh? Akak marah ke pasal sebut tadi tu? Tak marah, suruh apa? Berat kan? Dia merah ni, kalau nak kalah, mesti sikit tu. Baca tanda lah. Tak marah lah eh. Kalau ada apa-apa, kita kosong-kosong eh. InsyaAllah ada sikit jumpa lagi pada masa yang lain yang baik-baik dan tanda masuk pahala. Yang kurang itu pasti ada berkurang kepada saya. Dan kalau ada apa-apa persembahan saya di akhir dari Pentomin, itu Pentomin Pentomin solo eh. Jadi kalau ada kekurangan itu saya mohon ampunan maaf. Sekian lagi kali ini. Wallahu sallam wa barakatuh. Aku lupa ada zatau ma'azim ni berakum. Semoga saya dan muslimin dan muslimat wa lumin min al-fastatiru min al-wakurahim. Wa bilahi dan wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada Tuan Syahwa kita yang tersedianya memberikan ilmu yang semoga bermanfaat dan berguna buat kita pada pagi ini. Untuk apa yang telah dijelaskan akan kita bermanfaatkannya dan mengamalkannya insyaAllah. Okay, pada minggu depan ada penutup majlis ilmu untuk bulan Ramadan, iaitu mendidik, tajuknya ini adalah mendidik akhlak mulia di hari raya, iaitu pada Jumaat pada pukul 10 pagi di Dewan Anggerik. Okay, jadi semua jemput akan mengimarahkan majlis ilmu yang dianjurkan. Untuk zakat fitrah pula, sepagi akan ada setiap hari pada pukul 10 hingga 11 pagi. Pada petangnya, 3-4 petang, ambil fitrahnya adalah Ustaz Zul Azmi. Kadar bayarannya RM10. Biasa belakang tu dah tahu. Kalau nak terima boleh insyaAllah boleh terima. Tapi saya selalu pengurusi majlis mewakili persatuan dan Islam dan juga minyak gambar yang masuk banyak kemampuan. Seandainya majlis yang diadakan pada pagi ini terkurangannya. Sebab yang terbaik adalah tentu dari Allah SWT. Dan yang lemah itu dari kealpaan dan kelemahan pihak kami yang perlu perbaiki dari masa ke semasa. Akhir kata dengan kalangan mulia, pembinaan taufik berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semua juga ibu. Tak baca.